Oke bro, asa bro, welcome to back my channel WJG Gaming Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kali ini WJG Gaming Tian ingin bagikan cara pengembalikan akun COC yang telah lama hilang. Oke, akun COC kalian yang udah hilang, telah lama hilang, akan WJG Gaming Tian memberitahu cara bagaimana cara mengembalikannya. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan nyalakan lonceng serta notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari konten channel WJG Gaming Tian. Jika kalian suka dengan konten channel ini, jangan lupa share ke teman kalian karena saling berbagi itu indah. Oke, langsung saja kita gas ya bro. Pertama di atas toko ini, nah ini kan ada toko nih, ini toko nih. Ini di sini ada toko, kemudian klik saja pengaturan. Nah di sini di selain ini ada akun musik, efek suara dan lain-lain. Terus di bawah ada kebijakan privasi. Nah di bawah kebijakan privasi ada bantuan dan dukungan. Kita klik bantuan dan dukungan. Setelah kemudian di sini ada lima ding. Ada akun pembelian, alur permainan, pemecahan masalah, main aman dan bersih. Kita klik akun ya, karena ini adalah untuk pengembalian akun yang sudah lama hilang. Nah di sini ada memulihkan akun. Nah ini akun yang kalian sudah hilang, kalian klik saja memulihkan akun ya bro. Kita klik saja pertama memulihkan akun dulu untuk yang saya bahas. Klik saja memulihkan akun. Nah di sini ada memulihkan Supercell ID. Nah Supercell ID ini apa? Ini dia, saya tunjukkan ya. Supercell ID ini apa? Ini dia Supercell ID-nya. Ntar mana ya? Supercell ID. Nah, ini ada sambungkan ke Supercell ID atau sambungkan ke Facebook. Nah, jika kalian apa itu namanya COC kalian belum sambungkan Supercell ID, Supercell ID sambungkan aja terlebih dahulu untuk sekarang biar gampang nanti jika akun kalian hilang ya. Nah, jika yang belum sambungkan bagaimana caranya? Ya ini dia yang saya bahas sekarang gitu loh. Nah, ini tadi kan di sini di akun ini, kemudian memulihkan akun. Oke. Nah akun saya hilang, kita klik saja akun saya hilang. Oke. Nah untuk memulihkan akun saya yang hilang, tak perlu khawatir, ikuti langkah berikut. Siapkan alamat email untuk pemulihan. Nah ini untuk siapkan alamat email untuk pemulihan itu bagaimana? Itu alamat email terbaru ya bro. Bagi kalian yang punya udah alamat email yang gak kepake tapi belum masuk ke, belum pernah masuk ke login ke akun COC, itu siapkan ya bro untuk akun email pemulihan akun Anda ya, karena itu nanti akan diperlukan untuk alamat email terbaru akun Anda yang hilang. Oke. Nah kemudian setelah membuat akun email yang terbaru, langsung kalian dua hubungi kami, kalian kursor saja ke bawah, masalah perlu bantuan hubungi kami. Nah di sini ada empat, ada akun hilang hubungi kami, laporkan book dan beri masukan. Kita kalian klik saja akun yang hilang, langsung klik saja lanjutkan. Oke. Nah dilanjutkan ini ada nama akun, nama klan, tagar pemain, level balai kota. Kalian harus isi semua kolom ini. Nah untuk nama akun, kalian harus ingat nama akun COC kalian. Oke. Nah di sini ini dia nama akun saya, tapi ini bukan nama akun yang hilang ya, ini untuk contoh saja biar kalian paham ya. Nah contoh saja, pertama kita isi nama akun. Nama akun ini dia Chandra, ini nama akunnya. Nah kita klik saja Chandra. Ini bukan nama akun saya yang hilang ya, karena aduh kena pencet lagi, karena akun saya nggak ada yang hilang. Ini untuk memberi kalian contoh saja. Nama akun kita klik saja Chandra, harus lengkap ya nama akunnya ya, nggak boleh disingkat Chandra. Nama klan, kalian harus klik nama klan. Kalau memang masuk ke klan, klik nama klan. Kalau tidak masuk, klik saja kosong gitu saja ya, nggak usah diisi ya. Ini nama klan saya BWE Longdai. Kalau huruf besar di awal ya, huruf besar di awal ya BWE. Nah ini huruf kecil huruf besar ya BWE Longdai. Harus sama persis seperti tulisan nama klannya. Jangan besar semua ya BWE Longdai. Nah. Nah kemudian untuk tagar pemainnya, kalian ketik tagar terlebih dahulu saja. Kemudian untuk tagar pemainnya,
tagar pemain ini, dia berada di sebelah sini, di bawah Chandra ini. Ini kan ada Chandra, terus bawahnya ada 8RQR. Ini dia tagar pemainnya. Klik saja tagar pemainnya, 8RQR, kemudian LL 2U8, ya RR, ya. Ketika kalian sudah klik tagar pemainnya, level untuk level balai kotanya adalah level TH-nya kalian itu tadi. Kalian akun yang kalian hilang, level TH-nya TH berapa ya? Ini dia. Ini untuk bentuk seperti ini TH 11 ya. Level balai kota TH 11, oke. Nah, setelah kalian isi semua nama akun, nama klan, tagar pemain, dan level balai kota ini, jangan sampai salah ya bro. Karena akan bermasalah ketika kalian melaporkan. Jangan akun yang akun orang-orang kalian laporkan nanti ya. Tentang akun orang di screenshot dilaporkan lagi, bayuh, itu bahaya itu. Oke. Nanti kena kalian sendiri nanti. Oke, kita langsung setelah klik semua udah diisi, kita lanjutkan. Nah, tunggu sampai sedang mencari akun milikmu, tunggu sebentar. Nah, tunggu dulu bro sampai ada nanti tulisannya. Karena ini akun saya nggak hilang, entah ini tulisannya. Nah, terima kasih atas selamat. Sayangnya akun tidak dapat dipulihkan. Nah, karena kenapa? Karena tulisan seperti ini. Karena akun saya ini akun yang sudah bukan hilang ya bro. Karena sudah tercantum ke Super ID, Supercell ID untuk yang Chandra itu. Jadinya akun saya nggak hilang, oke? Kita langsung kembali ke menu utama. Itu caranya seperti itu bro. Nanti ada sekitar pesan atau laporan, ikutin saja step-stepnya ya bro. Untuk caranya langsung masukkan seperti itu tadi. Untuk step-stepnya, maksudnya gimana ya, caranya seperti itu tadi. Dan nanti ketika ada kayak keluh kesah kalian, kan kayaknya sebenarnya kayak ada email terus dadadadadad, itu laporkan aja akun saya udah lama hilang karena ganti HP, gitu aja tulisannya. Tapi selama akun kalian yang hilang, email kalian yang hilang itu masih hafal ya, masih tercantum ke HP yang kalian baru, alias masih hafal, jadinya gampang untuk merubah akun email yang sudah pemulihan itu tadi. Oke bro, itu saja penjelasan dari saya, semoga kalian paham. Cukup sekian dulu bro, jangan lupa share ke teman-teman kalian karena saling berbagi itu indah. See you next time. Salam WCK Gaming Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.